Ya, kembali lagi ke Hall Basket GBK Senayan, Jakarta. Mengingatkan buat teman-teman di luar sana yang baru bergabung, sesaat lagi akan segera kita saksikan pertandingan pertama di hari ini antara NSA Mountain Gold Timika berhadapan dengan Dewa United Surabaya, masih dalam rangkaian Indonesian Basketball League 2022, dan ini merupakan hari yang ke-8 bersama saya Niko Andrian dan partner saya Edison Wardana akan setia menemani IBL fans di luar sana. Ini ada referee yang bertugas. Ini referee, betul. Ada Haryanto Sutaria sebagai crew chief dan ditemani oleh dua umpire, Rohmat Rianwardi dan Leo Ferdinand. Evan Newkirk, salah satu pemain asing yang bermain luar biasa di season ini ya. Ya, menjadi pengumpul poin terbanyak sementara. Kalau melihat dari line up NSA Mountain Gold Timika, enggak semua penonton kenal dengan pemainnya. Jadi arah omongan saya sebenarnya, coach, dan saya yakin dan cukup step up ya. Oh iya. Dan cukup. Saya yakin secara statistik bicara minute play pun dia pasti naik. Rata-rata tinggi, betul. Di compare tahun lalu ya. Betul. Dan kalau yang merambat gemilang akan langsung berhadapan dengan adiknya ya, Jan. Iya. Akhirnya ketemu nih. Kakaknya Andrea Dian. Iya. Ini adalah coach Andika Bedu Supriyadi Saputra. Iya. Sudah cukup hafal dengan karakter pemainnya. Jangan salah, masih ada Christian Lim, Bung. Masih ada Christian Lim. Sayang sekali harus kembali bergelut dengan cedera ya di season ini ya. Diharapkan tahun depan bisa bergabung. Betul, betul. Usianya juga masih sama, masih cukup muda. Yes. Now we on the game, very important game. Oh! Ruslan buka game ini 2 poin. Menjangkauan yang panjang. Mencetak. No. Jamar, Jamar. Andre Johnson. Masih Jamar. Block, block shot. Di Ruslan di situ. Newkirk. Newkirk. Andelan. Terlalu jarak. Jarak bahaya. Terlalu jarak. Newkirk ya, jarak ya. Jamar, Andre Johnson. Kalep. Oh. Lompat ya. Oh, easy. Oh, not that easy yang main, kata Kalep. Terpancing lompat adanya di fake. Saya kadang-kadang bingung. Skor sementara, NSA Mountain Gold Timika unggul. Oh, passing tepat sekali. Passing yang luar biasa. Tepat. Bon pass yang luar biasa tadi ya. Tepat sekali. Timingnya, speed passingnya 8-4. Sekarang Pranata tadi menambah 2 angka. Iya. 4 poin sejauh ini sudah dikumpulkan. Kaleb mencari Dio. Open shot. Dio. Penjagaan. Lurus. Berhasil bung. Kali ini. Lurus. Dari sini kelihatan ya sudah. Lurus ya. Lurus sekali. Lurus sekali. Oh, digoyang tadi Dio Tirta. Oh! You lost him. And one. You lost him. Lengdong sebentar. Skip hilang ya. Hilang. Skip. Hasyam. Engkin Fandi. Jaga level. Oh, tinggi sekali. Kurang tepat sasaran. Jamar ke depan sana. Lari cepat. Nice pass. Wow. Nice pass. Passing yang bagus dan berhasil diselesaikan dengan baik oleh Jamar. Oh, steal. Another steal. Luki. Jamar. Oh, another steal. Luki Abdi andalannya. Pak Sonok. Another back to back. Back to back. Memaksa coach Anthony Garbellotto untuk mengambil timeout ya. Tombol timeout. Sekali. Udah di out. Oh, Pranata tanpa open. Tanpa penjagaan. Pranata open. Herdian. Gagal. Masih Jan Michel. Masih Jan Michel. Tembakan terakhir. Gagal. Gagal. Usaha dari rebound Ruslan tadi juga gagal. Yeah. Menambah poin dan menutup kuarter yang pertama ini dengan skor masih 14-19. 5 poin saja Dewa United unggul atas NSA Mountain Gold. Kita akan segera kembali untuk menyaksikan kuarter yang kedua. Namun setelah komersial break yang satu ini. Pas. Wah, hampir dicuri tadi. Wow, 3 point Kevin Moses Putirai. Akhirnya setelah tadi from the corner, ya. Betul. Oh, ah, di steal tapi. Kembali dicuri. Di situ Ferdian. Ferdian, blok yang baik. Baru Lasyam tadi. Ya, blok yang baik. Syafar, Newkirk. Wow, udah 2 orang yang jaga, Bu. Meliuk-liuk di atas tadi. Newker. Under semua. Menambah 2 angka. Iya. Alta Timeout yang bagus. Tirta. Itu dia. Ah.
mencari Kevin Moses Budirai, mencari ruang melewati untuk celah yang sangat-sangat kecil ya. Setelah berhasil melakukan fake terhadap Newkirk tadi. 7 poin kembali berjarak 29-22. Yep. Newkirk. Oh. Bang He Infandi hang baik, time. Baik sekali. 2 poin. Terobosan yang baik dari Hengki. Ya. Mukanya juga beda. Saya bilang benar tadi call sub dari Dewa United. Betul. Oh, barulah Syam. Adaman minit. Up in the air. 5 poin berjarak sekarang, pelan-pelan. NS Ramadan gue. Hampir saja hilang tadi. Hampir saja. Siapa nyukur? Iya. Kita dilepas ya. Iya. Oh. Andalannya dia. Dan itulah tadi akhir dari quarter yang kedua. NSA yeah. Mountain Gold Timika berhasil menambah 2 poin. Lagi-lagi dari mid-range jumper seorang Shepherd Newkirk. Kembali memperpendek jarak. 30-35. Sport by The Home. Video. Greenfield. Emboss Production. Royal Sport Medicine Center. Moulton. Kevin Moe. Another 2 point, Kevin Moses. Putira. 38-30. Kyle. Newcastle sisi kiri. Bikin roll dia dengan Ruslan. Open shot. Wow, bagus sekali dari Jan Michel yang mendapatkan screen dari Ruslan. Iya. Yeah. Dan Dina ya, defense-nya ya. Iya, yeah, sayangnya Kevin Moe gak mau keluar. Betul. Wow. Wow, Dio Tirta. It doesn't matter from anywhere. How far that Dio Tirta Saputra. Still, effort yang luar biasa. Passing behind the back. Wow, reverse layup, Hengki Infandi. Menambah 2 angka untuk anak-anak NSA Mountain Gold. Cepat sekali tadi. Transis. Jago oleh Shepherd Newkirk. Oh, passing yang terlalu polos. Terlalu... Polos sekali. Dan dia in between ada yang defend ya. Ada Farul Asyam itu tadi. Iya. Harus berhati-hati anak-anak Dewa United. 3 poin berjarak sekarang. Iya, itu bisa karena faktor kelelahan juga, Bung. Kemarin main luar biasa Jamar ya. Wow. Kali ini membayar kesalahannya. Bayar, Bung. Gerakan bagus, sayang sekali. Sayang sekali gerakannya bagus tadi. Lucky. Sayang, belum berhasil. Newkirk, cepat. Robosan. Oh, kesempatan menyamakan kedudukan Shepherd Newkirk. Saya pikir Jamar akan lompat tadinya, Bu. Tidak berhasil tadi. No inbound. Newkirk. Gagal. Usaha 3 angka dari Shafar Newkirk tadi. Gagal menemui sasaran dan menutup kuarter yang ketiga ini dengan skor sementara 47-45. Keunggulan berbalik untuk NSA Mountain Gold Timika. Kita akan segera kembali untuk menyaksikan 10 menit yang menegangkan. Atau 10 menit terakhir di game ini. Setelah commercial break yang satu ini. Ya, saat lagi kita segera kembali langsung dari Gor Hall Basket GBK Senayan Jakarta. Saya Edison Wardana. Ini merupakan kuarter penentuan para IBL Tokopedia Fans 2002. Oh, sayang. Gagal ya. Sayang sekali reverse layup tadi. Betul. Hengki Infandi. Sekarang stop and reverse layup. Tadi dia reverse ke kiri, Bung. Sekarang ke kanan. Betul. Saverius. Masih Saverius. Pada Jamar. Still. No. Hasil. Another two point. 49-51. Kenro. Kevin Open Moses. Chance. Tanpa penjagaan. Fake.
Open shot. 2 point. Brazil. 6 Another point. Tight game. 6 point. 6 point beruntun ya dicetak oleh Ronald Deu. Hengki. Newkirk. Newkirk dijaga oleh Kalek. Rasi. Wow. Gagal, Bung. Oh. Oh, dihitung masuk. Dihitung masuk. Jaring tadi ya, Kalek Ramot ya. Struggling ya. Salverius. Jumper for two. Akhirnya Kalek Ramot menjawab. Menyamakan kedudukan. Wow. Saya kudeg-degan ini. Tom dapat dipecahkan oleh Enesa. Newkirk. Andalan. Oh! Tepat saat buzzer shot clock berbunyi. Spot andalan. Yang harus diwaspadai oleh Dewa adalah offensive rebound. And one! Wow! And one dari Jan Misael Panagan. Oh, Leo yang diganti, Bu. Yus! Kevin Mo, Dio Tirta to the baseline. And one! Dio Tirta, Bu. Dio Tirta ya. Tembakan tiga, nah, orang pasti akan keluar, Bu. Betul, dan begitu dia keluar, begitu defense agak melem. Jamar Andre Johnson, no. Terobos, masuk. Yeah, falling. Yes, it's overtime. Kalek Ramot gemilang. Hari ini siapa menangnya? Yeah, salut untuk kedua tim bermain luar biasa, saling membalikan keadaan, saling membalikan posisi. Apa lagi? Steel. Ada steel situ. Ada Hengki lagi. Pranata. Rizky Agung Pranata. Tiga angka akhirnya masuk. 3 point. Rizky Agung untuk yang kesekian kali. Jago lagi Kevin Owens. Jamal Andre Johnson, ada Ruslan di sana. Meninggalkan Ruslan ya, Jamal Johnson melakukan blok tadi. 5 poin berjarak sekarang, 60-65. Kevin to the baseline. Kalek Ramot gemilang. Kalek, itu dia, Kalek. Akhirnya. Jadi saya katakan ya, mending gua aja yang nembak katanya. Betul sekali, 1 menit 20 detik. Blok besar, Jamal kosong. Oh, nggak dilihat pun. Jamar, Andre Johnson, jumper for two, one point game. 66-65 di sisa waktu ini, kita akan lihat. Savanukek, no, Jamar Andre Johnson, masih Jamar. Oh, Jamar Andre Johnson gagal memanfaatkan last shot tadi yang dapatkan. Dan menutup game ini dengan skor 66-65. Luar biasa. Iya. Betul sekali. Kyle Panagan tadi bermain luar biasa ya. Langsung aja kita bacakan statistik. NSA Mountain Gold Timika 3 poinnya 1 dari 21. Sebenarnya 2-2 juga emang kayak gak bagus. Betul. Dan Dewa United 4 dari 33, 12%.